Hai, kembali lagi bersama Rica Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku mau mukbang menu baru tapi udah lama dari McD. Aku baru makan, jadi sebenarnya udah baru tuh dari waktu ini, cuman aku baru cobain. Jadi ini adalah ayam lengkuas sambal bajak dari McD. Yay! Untuk lengkuasnya tuh dia bentuknya kayak gini, teman-teman, bentuknya. Ditaruhnya di wadah yang kayak gini. Ini lumayan banyak. Terus untuk sambalnya Tara, ini dia. Aku mau buka, aku mau tuangin ke atas ayam. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu supaya kalau nonton aku kalian lari, jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum mulai makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Sambelnya. Selamat makan. Hola, aku kembali lagi di Lemon Pond, teman-teman. Hei kamu yang lagi nonton, iya kamu yang senyumnya manis, klik tombol like di bawah ya. Jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, gak sekarang klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya. Aku hitung 1-3. 1, 2, 3. Udah? Oke, terima kasih. Selamat menonton, Ricolova. Hai teman-teman semua, jadi hari ini aku mukbang ayam lengkuas sambal bajak dari McD. Nah ini aku belinya paketan gitu teman-teman, jadi ada dapatnya satu ayam, terus nasi sama teh kotak. Itu harganya sekitar 35 ribuan, kalau nggak salah tuh 40 ribu, aku lupa aku beli di Ojo. Terus aku belinya tuh 2 paket, dan di sini juga aku udah tambahin sayur sama timun. Dan ini lengkuasnya tuh, bumbu lengkuasnya tuh enak banget teman-teman. Ini apalagi kalau udah dicampur, udah diaduk-aduk pakai nasi anget gitu, itu enak banget. Aku suka banget sih sama bumbu lengkuasnya. Untuk sambal bajaknya ini nggak terlalu pedas. Untuk aromanya emang agak lumayan pedas teman-teman, aromanya aja. Tapi setelah dicoba itu rasanya nggak terlalu pedas dan enak, gurih sambalnya. Terus sambalnya cocok banget dipakein di ayam McD-nya ini. Terus cocok banget sih ini bumbu lengkuas dipakein sama sambal bajak, itu cocok banget teman-teman. Jadi buat kalian yang belum cobain, wajib banget sih cobain. Ini sebenarnya menu baru yang udah lama dari McD. Jadi sebenarnya udah lama banget keluar di McD, tapi baru banget aku cobain karena itu ya, aku baru pengen nyobain soalnya. Dan ini tuh enak banget, kalian wajib banget cobain. Buat kalian yang udah pernah cobain, gimana rasanya? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kan aku pengen aktif lagi buat upload di channel Rica-Rica TV teman-teman. Jadi baru-baru ini aku sempat lihat ada sesuatu yang viral di TikTok, yaitu apa sih namanya tuh, kayak fosil dinosaurus gitu teman-teman. Jadi kita kayak disuruh apa sih, mecahin batu, terus kita gali-gali gitu batunya itu. Terus di dalamnya tuh ada fosil dinosaurus, dan nanti kita rakit fosilnya itu. Itu lagi viral banget sih di TikTok, dan barusan banget aku juga lihat di Instagram tuh banyak banget. Jadi aku pengen banget nyobain itu, terus aku bikinin konten di Rica-Rica TV. Kalian setuju nggak? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar di bawah.
Dan tadi itu aku udah sempat cari-cari di Shopee, itu tuh macam-macam sih harganya, ada yang dari harga 35.000 sampai harga yang 100.000 gitu, teman-teman. Padahal itu sebenarnya barangnya sama, cuman harganya aja sih yang beda-beda. Terus tadi pas aku lihat yang harganya 35.000 tuh udah pada habis semua. Terus masih ada yang harga yang lain yang harga 40.000-an, 50.000-an dengan produk yang sama. Jadi aku pengen banget sih nyoba main itu sama ponakan aku. Semoga aja sih ponakan aku suka. Waktu ini kan sempat tuh aku bikin video sama ponakan yang main gelembung-gelembung, dan nanti akan aku bikin video bareng ponakan aku lagi, si Evan, buat menggali fosil dinosaurus. Juga sedih juga. Next, nanti kira-kira aku mukbang apa lagi ya? Kalian tulis di kolom komentar ya, kira-kira aku mukbang apa lagi. Sebenarnya aku udah banyak banget punya list mukbang yang pedas-pedas, karena aku lagi pengen makan pedas. Karena ini udah lumayan mendingan sih ya. Aku pengen makan pedas karena udah lama banget gak makan pedas, teman-teman. Kira-kira aku mukbang apa lagi ya? Kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti kalau misalnya ada makanan yang viral tapi aku gak tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oh iya, sama kemarin juga aku udah sempat beli mystery box gitu di Shopee, itu udah datang dan aku belum buka, dan maunya itu juga aku pakein konten di Rica-Rica TV. Kalau kalian penasaran, buruan follow buruan subscribe channel Rica-Rica TV. Oke, sekian dulu videoku hari ini ya, teman-teman ya. Belum ada cerita apa-apa karena aku memang beberapa minggu ini di rumah aja. Aku nggak ada kemana-mana karena emang aku masih sakit, jadi belum bisa kemana-mana. Jadi tidak ada cerita apa-apa untuk hari ini. Nanti akan aku cerita yang lain lagi ya, yang seru-seru buat teman-teman yang udah nonton dan udah dengerin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye-bye, love you, ciao, bye.